Nah, ini gedung yang dipakai untuk bikin kartu kuning sertifikat vaksin. Namanya tuh gedung Geria Husada. Ya. Di sini ada laptop banyak, ada 3 laptop. Di sini kita bakal daftar untuk dapat nomor urut vaksin nanti. Di sini diisi banyak banget tuh, ya, data diri segala macam lah. Sekarang aku mau ngisi dulu ya. Kalau udah berhasil nanti bakal dapat nomor urut kayak gini, nomor urut 85. Wah, apa bang? Nah, jadi ini tempat nunggunya. Nanti kalau kamu udah ambil pendaftaran di bawah, langsung kasih ke itu tuh, ke ibu-ibu yang ngumpulin berkas-berkas. Nanti kalau udah berkasnya komplit semua, langsung tunggu di sini, ruang tunggu. Ini udah rame banget sama orang-orang. Lalu abis itu langsung dipanggil. Biasanya sekali panggilan itu 10-10. Jadi ini relatif cepat sih walaupun ngantri. Alhamdulillah sekarang udah jadi kartu kuningnya, dan ternyata prosesnya cepet, yang lama itu cuma ngantri doang.